Assalamualaikum. Okey, terima kasih kerana menonton di dalam channel Dr. Testpan. Okey. Untuk video kali ini adalah berkenaan dengan Noxa. Noxa control panel dia ni. Okey. Cara nak reset dan kembalikan program kepada yang asal. Okey, kita onkan dulu. Right. So kita check dulu kepastian adakah panel board ni dalam keadaan okey ataupun tidak. Okey. Kita akan rise ni lah. Okey, nampak? 15 minit untuk masak nasi. Okey, ni adalah tidak normal. So yang normal berapa? Yang normal. Okey, kebanyakan yang normal adalah 7 minit sahaja untuk masak nasi. Okey, tapi macam mana nak tukarkan kepada 7 minit? Okey, kita test yang lain. Mati green ni adalah 40 minit. Okey, apa yang perlu ibu-ibu dan kakak-kakak buat? Anda hanya perlu menekan button reset untuk Noxa ni. Di mana? Terkejut saya. Rupanya ada. Ni. Kita check dulu. Sekejap eh. Okey. So, macam mana untuk reset dia? Okey. Kakak-kakak. Alright. Nampak ada tetamu yang hadir. Kita pindahkan dulu. Okey. Macam mana untuk reset? Okey, tekan button ni plus dengan minus secara serentak sehingga bunyi titit. Okey. Okey, kita pastikan dulu tadi. Okey, kita bila tekan rise dia adalah 15 minit. Okey. So kita offkan dulu. So kita tengok after kita reset adakah dia masih 15 minit ataupun sudah kembali pada normal. Okey, kita tekan ni. Okey. Macam mana? Tekan secara serentak. Okey, 1 2 3. Alright, macam itulah. So tekan sehingga bunyi bermakna dia sudah reset kepada asal. So kita check adakah rise ni masih 15 minit ataupun 7 minit. Dah. Okey. Bila 7 minit, ini adalah program yang telah disetkan dalam Noxa. So bermakna selepas anda reset function semua button yang ada di sini kembali kepada normal. Okey. So itu saja, jangan gaduh-gaduh berapa minit. So reset saja, program akan normal. Alright, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton channel Dr. Testpan. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya dan boleh share juga pada kawan-kawan yang lain. Alright, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.